Jadi kita buka yang mesin dari Demak ya. Ini Demak nih. Oke, saya akan bertanya dulu kepada yang punya, keluhannya apa gitu ya. Oke, ini mesinnya tadi itu dia bilang putarannya katanya kurang normal atau apa ya. Kita langsung tes saja ya. Oke, masuk ya. Masuk. Saja tes saja ya, daripada lama-lama ini kita tes saja. Oke, waktu menunjukkan pukul berapa ini ya. Ya gulung nggak apa-apa lah ya, kita cek area saja ya. Oke, bisa lah begitu lah dari maklumin ya. Ada mode-mode lagi. Oke, kita jalankan saja ya. Untuk melihat hasilnya. Normal ya. Sekocinya sama belnya yang diganti ya. Oke, kita perhatikan dulu ya. Ini sebenarnya nol saja, itu cuma atau satu ini kencang ya. Oke, jahitan bagus tuh. Oh, satu naik, setengah sama satu naik. Oke, segitu cukup, setengah saja ya settingannya. Eh, biar dekat tuh, dekat ya. Eh, tes. Nih ganti skoci, terus ganti, mau ganti sampai sana berubah lagi settingannya. Ini lagi dites ya, jadi yang diganti skoci sama tali, tali sama skoci, itu lagi jalan.
Oh, itu yang diganti skoci dan tali. Ini ya. Jadi HP ini ngomong katanya kalau ini. Ya, kelihatan ya. Oh, belum. Oke, jelas. Tarikannya juga stabil loh. Tapi itu asnya ini udah menandakan sedikit ada ini apa ya, gesekannya ini. Jadi kalau memang gesek yang dibuka, di situ dikasih minyak yang anti karat ya. Kalau di situ sampai masuk, tapi jangan sampai blebel, kalau sampai blebel nyebur ke sensor, lain cerita lagi. Di sini masih belum dibuka, kuning. Alat itu ini habis CWD terus didiamkan dulu ya, itu bukan iklan ya. Gua lagi jalan tuh jangan sampai nyebur tuh yang muter muntah soalnya tuh ya, harus semprot lagi tuh barusan ya, gak terlalu gak tuh kayak orang lagi ngiris. Nah itu jadi memang diputer begini agak berat juga ya, yang kalah kadang ya ini karet dinamo. Ya, salah lusin, lancar tuh. Agak ada pulus-pulus lah. Kaitan halus lembut. Nah, alah sahrinya atau asan tuh. Ketika telanjang. Sembarangan ini. Video lagi nyala. Yang nyanyi siapa tadi? Nanti kita tes lagi setelah tutup. Setelah dikonfirmasi tentunya ganjang partnya. Oke, dilanjut nanti setelah tutupnya ada perubahan perubahan apa tidak ya, setelah ditutup aja ya. Ini yang disebut tidak kena kawat ya. Jadi kita pasang ulang. Biasanya kalau user baru kalau suruh pasang ulang nggak mau, dia marah ya. Di sini nih dia kawatnya terlewati. Kalau masukin jangan dari sini. Kalau saya nyaranin kepada pengguna itu ya supaya dilepaskan baru dipasang kembali. Kalau dari situ susah, nggak kelihatan. Apalagi kondisi tertutup ya. Nah begini, jadi harus betul-betul masuk. Ya, udah masuk belum? Belum aku masukkan, bagus.
Nah, begitu ya. Pasti kan masuk benar ke kawat yang begini. Nah, kalau enggak ya seperti ini. Pasang ulang, kalau saya bilang pasang ulang gitu, pasang ulang benangnya gitu. Karena nggak masuk ke ini, jadi walaupun nggak putus tapi dia kelihatan putus gitu. Oke, lanjut aja. Thank you.
besar. Ini hasilnya tuh rapi, halus, suara juga halus. Ini nol saja, tuh sudah saya nol saja. Yang penting kan kejepit untuk masang benangnya di sini nih, di jepitan sini. Kadang orang masang nggak kejepit, di putar sampai 9 juga nggak akan ini, nggak akan kencang, karena nggak kejepit. Sampai selesai tidak ada kendala ya. Mau tes lagi? Enggak usah lah ya. Ini sudah jam top channel ini. Ini jamin bagus. Bosan potongan. Ya, bagus. Nol ini nol. Settingan mah ya paling tidak setengah ya. Yang udah bagus sekali. Tinggal kirim.